Jangan makan makanan kotor. Aku mau satu. Warna rubah. Aku mau satu. Baiklah, sebentar ya. Ini. Ini. Ini dia. Apa ini? Tuan Rubah, benda hitam apa ini? Itu hanya coklat. Kau tampaknya sangat menyukai saladku. Aku akan memberimu satu lagi. Terima kasih. Aduh, perutku sakit. Aduh, di mana toiletnya? Kenapa ada begitu banyak orang di sini? Mereka tidak terlihat sehat. Aku sakit. Kepala polisi Labrador, mereka semua keracunan makanan. Ada yang salah dengan yang mereka makan. Keracunan makanan? Dobby, tolong cari tahu apa yang mereka makan hari ini. Hei, nak, bagaimana perasaanmu? Aku sudah 3 kali ke toilet. Apa kamu ingat apa yang kamu makan hari ini? Makan es krim, salad buah, dan kue. Tidak! Aku harus pergi lagi! Pak, ini laporannya. Mereka semua makan es krim, kue, dan juga salad buah. Ayo kita selidiki toko-toko ini. Itu bukan aku. Toko kueku sudah ada di sini selama 100 tahun. Hal seperti itu tidak pernah terjadi sejak kakek buyutku ada di sini. Bukan aku. Aku yakin tidak ada yang salah dengan es krim lezat. Lihat, es krimku baik-baik saja. Apa? Kalian mencurigaiku? Tokoku benar-benar bersih. Setiap salad buah dipilih sendiri dengan teliti. Dan disiapkan olehku sendiri. Wow, aku suka salad buah. Boleh aku memakannya? Pilihan bagus. Kukira tidak ada masalah dengan toko-toko itu. Jangan dimakan. Aku mencium bau buah busuk di toko salad Tuan Rubah. Dia pasti menyembunyikan sesuatu. Bukankah itu Tuan Rubah? Apa yang dia lakukan di sana? Ayo ikuti dia. Ada buah busuk di mana-mana. Petugas polisi itu percaya apa yang kukatakan. Aku tidak peduli dengan buah busuk. Lagi pula bukan aku yang memakannya. Tuan Rubah, kaulah yang membuat orang-orang sakit. Apa polisi? Ayo, ikut kami ke kantor polisi. Aku akan kabur. Kabur saja. Aduh.
jumpa lagi. Ini ku kembalikan. Ini sangat menjijikan. Kau tidak mau makan buah busuk kan? Kau sangat jahat. Kau akan pergi ke kantor polisi bersama kami. Aduh, perutku. Tolong bawa aku ke rumah sakit dulu. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, periksa makananmu sebelum makan. Jika terlihat kotor atau busuk, atau sudah melewati tanggal kadaluarsa, kamu jangan memakannya. Makanan busuk itu bisa menyebabkan sakit perut, bahkan keracunan makanan. Ingat itu baik-baik ya.